Pada 2 Jun 1948, utusan Melayu melaporkan kenyataan seorang tokoh yang menyebut bahawa masyarakat Melayu akan mencapai kemerdekaan dalam tempoh 10 tahun. 9 tahun selepas itu, ramalan beliau menjadi realiti. Mungkin antara kesemua tokoh kemerdekaan yang kita kenal, nama ini tidak begitu popular. Namun beliau pernah menjadi orang nombor satu yang dikehendaki penjajah British sekitar tahun 1948. Siapakah beliau? Dan mengapa beliau begitu dikehendaki penjajah British? Ini kisah tentang Ustaz Abu Bakar Bakir. Ketika darurat dilancarkan oleh British untuk memerangi kemarahan komunis, berlaku beberapa siri penangkapan terhadap ulama Melayu. Salah seorangnya adalah Abu Bakar Bakir. Beliau dan organisasi yang diasaskannya telah dilabel sebagai pergerakan yang paling anti-British. Sekalipun tiada sebarang operasi bersenjata yang dilakukan, tiada pelan ketenteraan dan tiada sebarang rusuhan. Namun apa yang menjadikan Abu Bakar Bakir begitu berbahaya bagi British? Ia adalah idealisme beliau. British risau dengan pengaruh yang dicetuskan oleh Abu Bakar Bakir melalui madrasah yang diasaskannya di Gunung Semanggul, Madrasah Ihya Asy-Syarif. Dan ini bukan madrasah sekolah biasa. Pada Mac 1947, suatu persidangan di kalangan orang Melayu Islam telah diadakan di mahad tersebut. Mereka mahu wujudkan sebuah pertubuhan yang menyatukan dan membawa kepentingan orang Islam di tengah-tengah fasa genting desakan untuk British menyerahkan pemerintahan tanah Melayu. Hasil dari persidangan mahad Ihya tersebut, tiga badan mewakili ekonomi, pendidikan dan agama masyarakat Islam telah ditubuhkan. Perkembangan ini tidak disenangi oleh aliran elit Melayu yang dilihat mesra British, terutama UMNO yang menjangka mata dan perpemas mampu menggantikan dominasi dan pengaruh mereka terhadap warga Melayu. Sehinggalah pada Februari 1948, mengambil inspirasi dari Parti Masyumi Indonesia, Mata telah menubuhkan sebuah parti politik Islam pertama di tanah air yang diterajui oleh Ustaz Abu Bakar Bakir sendiri. Ini menjadikan UMNO lebih terancam dan Dato' On Jaafar menyebut situasi ini sebagai ancaman bahaya dari gunung. Dalam masa hanya 3 bulan, Hamim telah berjaya menubuhkan cawangannya di seluruh semenanjung tanah Melayu. Kejayaan ini merupakan hasil Abu Bakar Bakir yang melaksanakan kunjungannya ke Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Kedah dan Terengganu. Dalam siri perhimpunannya itu, beliau menyeru satu idealisme penting tentang kemerdekaan penuh dari cengkaman British. Pengaruh yang kuat ini disedari oleh British sehingga mereka mengeluarkan pekeliling terhadap Hamim dan menyebabkan Abu Bakar Bakir terpaksa menulis surat kepada Pesuruhjaya General British untuk membantah tuduhan British yang mengaitkan Hamim dengan pihak komunis. Namun akhirnya pada Julai 1948 berlaku tangkapan terhadap Abu Bakar Bakir bersama pimpinan Hamim. Beliau telah dipenjara di penjara Kamunting selama 4 tahun atas tuduhan memusuhi kerajaan British dan raja-raja. Setelah dibebaskan, Ustaz Abu Bakar Bakir meneruskan legasi madrasahnya sebagai medium pendidikan generasi muda. Antara hasil didik madrasah tersebut adalah Haji Ahmad Fuad Hassan yang merupakan antara ulama yang meninggalkan UMNO dan kemudian mengasaskan Parti PAS. Beliau mengakhiri nafasnya terakhir pada Julai 1974 sebagai seorang wira negara. Adakah masih ada yang mewarisi legasi perjuangannya?